Ni saya tak kena je ni. Allahu akbar. Aduh. Kenapa tu? Cikgu. Kenapa tu? Terantuk. Tengok, tengok. Dah lebam lah. Aloh, dah tak cantik lah macam ni. Tak apa, tak apa. Kita buat ni. Rawatan bantu awal, ya? Okey. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga cikgu yang cantik manis hari ini, Cikgu Nur Khairia. Untuk sama-sama hari ini kita teroka mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahap 2. Topiknya adalah bertindak dengan bijak. Tapi sebelum itu, cikgu, Kelly nak ingatkan juga kepada adik-adik di rumah terutamanya sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah macam cikgu dengan Kelly ni. Jadi kita nak sanitasi tangan kita dulu, boleh cikgu? Boleh. Cikgu, okey ke? Okey. Okey, kita sanitasi tangan kita dulu ya. Allahu akbar. Kadang-kadang ya. Silakan cikgu. Ini sebab lebam tadi ke? Ya, dia weng-weng sikit. Tak apa. Tapi lebam macam color dia macam matching-matching dengan baju cikgu hari ini. Warna ungu-ungu. Baik. Cikgu, tadi berkaitan dengan kita punya gimmick tadi, ada kena mengena dengan penerokaan kita hari ini. Ya, tapi betul. Sebelum itu kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid cikgu dalam talian. Boleh. Boleh. Yang daripada sekolah kebangsaan perempuan Methodist Klang Selangor ya cikgu. Ya. Betul. Okey, mari kita berkenalan dengan adik-adik dalam talian. Anak-anak murid cikgu comel ni. Itu dia. Okey cikgu, mungkin boleh perkenalkan anak murid cikgu yang pertama iaitu adik Aisyah Husni. Aisyah Auni. Silakan. Salam sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Aisyah Auni binti Nasaruddin. Boleh panggil Aisyah. Baik. Terima kasih Aisyah. Seterusnya kita ada siapa cikgu? Kita ada adik Bovesh. Bovesh, silakan. Salam sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Bovesh Yalana Jacob. Anda boleh panggil saya Bovesh. Baik, terima kasih adik Bovesh. Seterusnya kita ada adik Harita. Selamat sejahtera. Hai cikgu Khairia, hai kakak Eli. Nama saya Harita Sidemberem. Anda boleh panggil saya Harita. Wah, ceria betul dah hari ini. Sama-sama merah dengan Kak Eli. Baik, terima kasih Harita. Seterusnya ada kita ada adik Iris. Salam sejahtera. Hai Kak. Hai Cikgu. Hai Kak Eli. Nama saya Iris Raisya binti Muhammad Syahrizan. Boleh panggil Iris. Iris. Terima kasih Iris. Seterusnya Cikgu kita ada adik Sophie. Salam sejahtera. Hai Cikgu. Hai Kak Eli. Nama saya Sophie Yosufi. Boleh panggil saya Sophie. Alah, comel je. Dan yang terakhir cikgu kita ada adik Dania. Dania. Salam sejahtera. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Dania Kumran, boleh panggil Dania. Itu dia murid-murid cikgu ni yang akan sama-sama teroka dengan kita hari ini. Ya. Yeah. Jadi cikgu, selain daripada Kak Eli sendiri, adik-adik dalam talian juga adik-adik di rumah tertanya-tanya berkenaan dengan gimmick kita hari ini, apa kena mengena dengan lebam. Hari ini kita nak belajar macam mana nak memberi bantu mula kepada kecederaan lebam dan terseliur. Tadi lebam dah nampak kan, Ellie dah terhantuk sikit pun dah lebam. Nak buat macam mana tu? Okey, baik. Jadi adakah tajuk dan tajuk kita pada hari ini bagaimana nak merawat lebam dan terseliur lah maksudnya? Ya, lebih kurang. Jadi objektif untuk penerokaan kita hari ini berkenaan dengan apa cikgu? Objektif kita penerokaan pada kali ini adalah kita hendak membantu murid-murid di luar sana untuk
merawat kecederaan lebam dan terselur. Menarik, menarik. Kak Ellie pun takkanlah lebam sepanjang masa kan cikgu kan? Ya. Takkan kalau lebam sikit pun nak pergi jumpa doktor. Allah, ya, saya macam tu. Macam ni kita boleh buat sendiri kat rumah. Ya. Allah, nampak. Dia memang nak suruh kita jumpa doktor. Baik, kita mungkin nak menziarahi doktor kejap lagi. Jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Aduh, sakit je lah dahi ni, benjol dah sebelah. Kembali di Teroka Didik TV KPM adik-adik dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Kak Ria. Cikgu, macam mana saya nak mengacara kalau lebam-lebam cikgu? Ini boleh guna ke untuk balut? Yang tu tak boleh guna dulu. Tak boleh eh? Tak boleh guna dulu. Untuk bantu awal, kita tak boleh terus terjun nak guna bandage. Tak boleh? Tak boleh. Sebab saya tengok kalau dalam filem selalu kalau lebam, diorang balut-balut je. Itu filem director yang suruh. Betul juga. Ini kat sini kita tak ada director yang suruh. Kita kena ikut langkah demi langkah. Langkah yang betulnya lah. Yeah. Okey, jadi apa yang sepatutnya kita lakukan hari ini untuk mata pelajaran kita iaitu pendidikan kesihatan? Topiknya adalah bertindak dengan bijak. So, adakah tindakan yang bijak perlu kita lakukan menekapkan dengan sesuatu yang lebih sejuk? Ataupun nak tahu kejap lagi kita tengok ya cikgu akan mula selepas ni. Baik, jadi sekarang ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan bertindak dengan bijak yang mana satu? Mula-mula kita akan masuk kedua-duanya. Baik. Cuma kita akan terangkan dulu apakah dia lebam dan apakah dia terseliuh. Menarik. Mari kita teruskan penerukan kita cikgu. Okey. Untuk murid-murid sekalian, kalau murid-murid tengok di hadapan, kita ada gambar. Gambar yang menunjukkan lebam. Dan kita ada gambar yang menunjukkan terseliuh. So kita ada dua gambar kat sini. Apa beza gambar antara gambar-gambar ni? Kalau ikut dua-duanya berwarna biru purple kan, berwarna ungu kan? Apa yang membezakan kedua-dua kecederaan antara lebam dan terseliuh? Okey. Ni kat sini cikgu nak terangkan. Baik. Kalau kita tengok pada slide, lebam ialah keadaan permukaan kulit kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Ini adalah lebam. Lebam. Macam Kak Ellie sekarang lah. Ya, macam Kak Ellie sekarang ni lebam sebab ada pendarahan di bawah di lapisan dalam kulit. Jadi ada kecederaan salur darah. Baik. Okey. Manakala kalau kita tengok terseliuh. Terseliuh lain kan? Jadi terseliuh ni terseliuh ialah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya berbeza sendi dengan salur darah. Apa beza? Tapi dua-dua ada salur darah. Takkan salur darah tak ada kat sendi kita? Tak tahu cikgu. Jadi perbezaan antara terseliuh dengan lebam tadi memang dua-duanya adalah berwarna ungu. Perbezaannya satu di bahagian lapisan dalam kulit. Manakala terseliuh hanya berlaku di sendi. Mana sendi kita? Sendi kita dekat dalam kita punya badan. Urat-urat kita lah kan? Ini mesti dulu masa cikgu ajar sains tak dengar betul-betul ni. Betul. Saya selalu tak masuk kelas tak adalah. Saya masuk kelas cikgu. Saya tak fokus je. Biasa orang kalau nak menipu kan dia main-main. Tapi sebenarnya betul. Betul kan? Aduh cikgu. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, sendi adalah di mana kita tengok bahagian badan kita yang boleh bergerak. Macam pergelangan tangan. Buku lali. Siku. Siku. Lutut. Lutut. Itu adalah semua sendi. Jadi bila sendi kita ni dia bergerak melebihi had dia. Contohnya kalau tangan kita lah. Karena tangan kita boleh bergerak macam ni jari saja. Kita. Jari ni. Tapi kalau kita tolak lebih sikit sakit tak? Sakit.
Jadi dia melebihi regangan. Itu yang boleh menyebabkan terseliu. Baik. Itu adalah perbezaan antara terseliu dan lebam. Lebam. Baik, okey. Jadi kedua-duanya ada cara, ada macam gejala dia yang berbeza. Okey, kalau kita tengok sebelum kita masuk ke gejala, punca dia dulu. Macam mana lebam tu boleh terjadi? Macam tadi kita tengok Eli terhantuk. Terhantuk boleh menyebabkan lebam. Itu salah satu daripada punca lebam. Kemudian satu lagi pelanggaran antara manusia. Contohnya kalau kita macam sekarang tak adalah. Sebab apa? Sekarang dah apa orang cakap dah PKP kan. Kita pun tak boleh keluar. Jadi kita tak jumpa ramai orang di luar. Kalau macam dulu-dulu sebelum waktu pandemik, kita berjalan di mana-mana kadang-kadang kita terlanggar. Terlanggar. Kadang-kadang kita jalan ni elok je. Catwalk. Dekat pasar raya. Tapi ada je orang berlari. Tiba-tiba langgar kita. Itu pun boleh menyebabkan lebam. Itu disebabkan oleh manusia. Eli suka tak bela haiwan? Saya memang pecinta haiwan. Ya. Haiwan apa tu? Kucing. Kucing. Hamster. Hamster. Kalau kucing sama kita. Oh, iya ke? Ya. Saya dah banyak kucing kat rumah. Okey. Apa kaitannya, cikgu? Kucing dengan... Eli perasan tak apabila Eli balik, kucing tu tiba-tiba akan berlari kat Eli? Okey, selalu. Kadang-kadang ataupun kucing tu lapar, dia nak minta makanan pun dia berlari ke arah kita. Kadang-kadang dia tak bagi clue. Dia bukan tak bagi clue, dia macam dia tak kisah pun kalau dia terhantuk ke, dia terlanggar ke. Asalkan dia dapat. Pun boleh menyebabkan lebam. Untuk yang jenis sebenarnya, kulit sensitif. Ya. Untuk kucing? Ya. Tapi kita tak nampak. Kadang-kadang kucing tu dia lari-lari-lari, dia terlanggar. Kaki kita kan? Oh, tu dia gini-gini-gini. Tapi kita tak bolehlah gini kan? Jadi benda tu boleh menyebabkan lebam. Oh, dekat kita lah. Dekat kita bukan dekat dia. Oh, tu saya macam bila kucing saya lebam tak pernah nampak. Kucing lebam tak nampak sebab bulunya tebal. Tebal sangat. Betul. Okey, baik. Okay. Jadi ada salah satu lagi adalah terjatuh. Terjatuh pun boleh menyebabkan lebam. Okey, itu untuk lebam. Sekarang ni kita pergi pula kepada terseliu. Okey, terseliu ni kalau kita berjalan. Biasalah kalau perempuan berjalan kan, kalau nak pergi mana pakai kasut tinggi. Lepas tu jalan tengok depan. Bukannya nak tengok bawah ke, ada lopak ke, permukaan tu rata ataupun tidak kan. Kita jalan straight aja. Yang penting nampak cantik. Goyang kiri, goyang kanan. Lepas tu rupa-rupanya kat depan tu ada lopak kecil. Lepas tu kata-kata orang kampung tergelecuk kan? Kata orang kampung terpleot. jadi benda macam ni pun boleh menyebabkan terseliu. Sebab apa? Tiba-tiba. Ini adalah disebabkan oleh permukaan yang tidak rata. Okey. Yang kedua adalah mendarat. Kadang-kadang budak-budak kat sekolah kan. Dia suka memanjat kerusi, suka memanjat panjat bahagian yang tinggi-tinggi. Lepas tu bila turun tu kita cakap, turun slow, turun perlahan-lahan. Tak adanya perlahan. Dia lagilah dia lompat. Kadang-kadang lompat tu kakinya tak stabil. Tak rata, tak betul, tak seimbang. Tak seimbang, tak stabil. Jadi boleh menyebabkan terseliu juga. Jadi terseliu ni biasanya berkaitan dengan permukaan lah. Kemudian yang ketiga tu tergelincir. Tergelincir ni kadang-kadang lantai licin, dekat dalam tandas. Kalau tergelincir pun boleh menyebabkan terseliu. Itu adalah punca-punca untuk terseliu. Kecederaan. Ya, adakah murid-murid dalam talian kita pernah mengalami punca-punca kecederaan seperti ini, cikgu? Kalau dia orang tak pernah, saya pernah. Alah, boleh tak kita tanya murid-murid, cikgu? Boleh. Siapa yang pernah mengalami lebam dan terseliu? Kenapa agaknya? Boleh cerita atau kongsikan dengan Kak Eli dan juga cikgu di sini. Siapa yang terlibat dengan sukan di sini? Tangan? Rasanya Dania kot. Dania terlibat dengan sukan tempur. Aisyah. Yeah. Aisyah. Dania. Aisyah.
Dania terlibat dengan sukan mempertahankan diri. Tapi Aisyah dah angkat tangan tadi. Aisyah boleh angkat tangan. Cerita sedikit? Silakan Aisyah. Saya selalu melompat dalam latihan bola jaring. Jadi kadang-kadang bila saya mendarat, saya mendarat guna satu kaki dan yang menyebabkan terselio. Dan pastinya Kak Ellie nak tahu apa tindakan Aisyah dalam merawat terselio itu kan cikgu? Tapi selepas ini kita akan terangkan. Dan juga Kak Ellie nak tahu daripada Dania. Seperti Cikgu Khairah bagi tahu tadi, Dania pun terlibat dengan sukan ya? Ya. Okey, apa pengalaman Dania? Pernah mengalami lebam dengan terselio? Saya terlibat dalam aktiviti taekwondo. So, bila saya tendang kaki saya supaya saya nak lompat ke apa-apa, kaki saya akan macam lebam ke macam. Tersalah pusing? Ya. Tersalah pusing. Itu lazimnya. Terima kasih Dania. Lazimnya dalam suka-suka seni mempertahankan diri kebiasaannya cikgu ya. Dia sebenarnya kalau untuk terselio ni, dia selalu berlaku pada ahli-ahli sukan ataupun pada atlet. Kalau lebam ni siapa-siapa pun boleh kena. Betul. Dan secara jujurnya Kak Ellie sendiri pun macam adik Dania juga pernah mengalami terselio ketika bertarung. Dalam seni mempertahankan diri silat. Waktu sekolah dululah. Tapi akibatnya kita kena berhati-hati dalam setiap langkah kita. Okey, baik cikgu. Selepas kita sudah mengetahui tentang perbezaan kecederaan, punca kecederaan, saya nak tanya juga dekat cikgu. Kalau macam cara rawatan, ada perbezaan ke cara rawatan lebam dan juga terselio ni? Sebenarnya kalau untuk lebam dan terselio, cara rawatan dia tak jauh beza ataupun tak ada perbezaan sebenarnya. Baik. Sebab apa? Kedua-duanya kita perlu tuamkan dengan ais. Tuam sejuk kita panggil. Dalam bahasa pendidikan kesihatan, kita gunakan perkataan tuam sejuk. Tuam sejuk. Okay. Jadi bila kita tuam sejuk ni, biasanya berlaku pada hari pertama dan hari kedua. Untuk tuam sejuk ni, kita letak ais pada permukaan bahagian yang cedera selama 10 minit. Kemudian kita ulang setiap 2 jam. Untuk hari yang pertama dan hari kedua. Masuk hari ketiga, kita tuam panas. Okey. Tuam panas tu janganlah kita ambil air mendidih tu kita letak situ. Tak. Dah lain pula cederanya. Lain pula cederanya. Ya, ini kita masukkan, kita letakkan air panas di dalam bekas, kemudian kita lapik dengan kain dan kita tuam. Pun sama, kita tuam dengan selama 10 minit panas dan kemudian kita selangkan dengan tuam sejuk, tuam ais tadi. Jadi itulah langkah yang betul sebenarnya. Baik cikgu, ada kotak beracun dekat sini cikgu? Ya, ada kotak beracun. Kita nak main game ke cikgu selepas ini? Ya, kita nak main game, tapi sebelum kita nak main, cikgu nak terangkan dulu macam mana nak main ni. Baik, cikgu akan terangkan selepas ini kerana kita akan berehat sekali lagi di Teroka di Didik TV KPM. Kembali selepas ini kita akan bermain kotak beracun yang menarik ini. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Boleh-boleh masuk ke kelas sekarang kerana kita dah nak memulakan penerokaan kita dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Topiknya bertindak dengan bijak. Jangan risau, lebam Kak Ellie masih ada di sini konti katanya. Dengan murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Kelang. Dan juga Cikgu Khairah di sini untuk sama-sama kita teroka. Okey cikgu. Ya. Kita ada sesuatu yang menarik kita nak kongsikan dengan murid-murid di rumah ni cikgu ya? Ya, kita ada satu permainan yang menarik yang boleh dikongsi dengan murid-murid di rumah. Okey, yang ini kita akan main di secara live di studio, tetapi kita ada satu lagi game yang murid boleh main selepas ni. Jadi kita akan kongsikan link dia ataupun QR code dia di
paparan skrin TV. Paparan skrin TV. Baik, yang di tangan saya ada dadu. Jadi maksudnya saya kena lontarkan dadu ini, kemudian kemudian saya akan gerakkan bahagian mengikut nombor. Buahnya lah. Ya, buahnya. Dekat saya ada kotak beracun. Kotak beracun. Kenapa kita namakan dia kotak beracun? Sebab siapa yang kena? Mari kita lihat siapa yang kena. Baik, mari kita mulakan, cikgu. Cikgu dah bersedia? Saya dah bersedia. Baik, saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor satu. Nombor satu. Okey, nombor satu kat sini adalah adik Bovesh. Okey, sekarang ni saya nak tarik satu soalan. Okey, apakah soalan tersebut? Oh, apakah cara rawatan pertama untuk terselio? Rasa cikgu dah terangkan tadi sebelum kita berehat tu. Apakah cara rawatan pertama untuk terselio? Okey, silakan adik. Kita hendaklah rehatkan bahagian yang tercedera tu. Betul, cikgu? Betul. Wah, hebat. Tahniah. 5 markah. Baik, seterusnya saya gerakkan lagi dadu ini, cikgu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Nombor 3. 1, 2, 3. Oh, ini adik Harita. Harita. Kita tengok adik Harita ni kena ataupun tidak. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Takutnya. Oh, bernasib baik. Adik Harita tidak kena. Kosong. Baik, kita pusing lagi. Nombor 2. 1, 2. Oh, adik Iris. Adik Iris. Mari kita tengok apakah soalannya. Ya. Dapat tak soalan? Ke bernasib baik juga? Oh, ada soalan. Tidak bernasib baik, tapi tak apa. Okay. Nyatakan satu gejala lebam. Nyatakan satu gejala lebam. Silakan adik. Terhentak dekat terhentak bahagian yang mempunyai yang terhentak ya. Bengkak, bengkak. Okey, macam Kelly lah tadi dekat dahi pun samalah, terhantuk macam tu ya. Betul. Terutamanya di bahagian yang mempunyai salur darah lah. Tapi pada kita semua pun ada salur darah, cikgu kan? Ya, betul. Okey, dan yang terakhir boleh cikgu, yang terakhir. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 4. Nombor 4. Alah, terlepas lah nama Ellie. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Oh, adik Sophie. Adik Sophie. Okey, kita tengok adik Sophie ni bertuah ataupun tidak. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Kita tengok ada ke tak. Oh, ada soalan. Oh, ada soalan. Okey. Apakah cara rawatan kedua untuk lebam? Apakah cara rawatan kedua untuk lebam? Silakan. Letakkan ais pada bahagian cedera. Letakkan ais pada bahagian cedera. Ya ke? Bukan itu rawatan yang pertama ke? Adakah jawapan adik Sophie betul, cikgu? Ke? Betul. Saya Kak rasa Ellie betul. Nak bantu. Salah eh, cikgu? Ellie pasti ke jawapan dia salah? Saya rasa jawapan dia betul sebab yang pertama tadi adik bagi tahu. Adik Bovesh bagi tahu rehatkan bahagian yang cedera. Dan yang kedua, letakkan ais ke atas tempat yang cedera. Letakkan ais pada tempat yang cedera. Yang tadi dia mula dia cakap apa? Rehatkan. Rehatkan, rest, lepas tu ais. Betul. Yeay, pandai. Pandai. Bukan setakat adik-adik di murid-murid di rumah pandai, Kak Eli pun pandai. Alhamdulillah cikgu pandai ajar Kak Eli. Okey, terima kasih cikgu. Yeah. Permainan ni sangat seronok. Okey, cikgu, selepas kita sudah memutar-mutarkan dadu kita, selepas ini cikgu ada bagi tahu satu lagi permainan yang menarik. Apakah permainannya? Okey. Penerangan. Okey, dia bukan permainan, dia penerangan. Penerangan, baik. Okey, untuk penerangan yang ketiga ni, dia adalah langkah-langkah yang lebih terperinci. Baik. Macam tadi tu adalah cara rawatan. Ini adalah bantu mula. Bantu mula apa yang kita boleh lakukan? Tak semestinya bila kita buat bantu mula tu kita kena tunggu dulu telefon
ambulans suruh datang baru kita nak buat rawatan kan. Kadang macam kes Ellie tadi dekat situ. Tak payah panggil ambulans, kita siapa-siapa yang kat dalam ni semua boleh. Tak perlu jumpa doktor. Kalau tak serius, kita tengok dulu, tak serius, kita tak perlu nak jumpa doktor. Tetapi kalau serius, jangan takut jumpa doktor. Saya tak pernah takut jumpa doktor. Tak adalah cikgu, saya gurau aje. Okey, jadi apakah penerangan yang cikgu boleh kongsikan? Okey, penerangan untuk yang segmen yang seterusnya ni, kita gunakan perkataan Pricer. P-R-I-C-E-R. Okey, perkataan ni murid-murid boleh dapati di dalam buku teks. Pricer. Apa dia Pricer? Okey, P tu maksudnya prevent. Baik. Prevent maksudnya stop. Berhenti. Berhenti. Jangan buat. Baik. Contohnya tadi bersukan kan? Dah sakit kaki tu. Berhenti. Jangan buat. Yang kedua, R. R ni maksudnya rest. Maksudnya rehat. Rehat. Cari ruang yang selamat dan rehat. Jangan berlakunya kat tepi jalan, berehatnya pun kat tepi jalan. Rehatnya kena cari ruang yang selamat. Kemudian yang ketiga, I. Ice, okey. Jadi betul lah tadi tu. Gunakan ice, letakkan di tempat kecederaan. Baik. Kemudian kita ada C. C ni maksudnya compress. Compress maksudnya kita kena balut bahagian yang cedera dan kita aplikasikan tekanan. Menggunakan bandage. Ya, menggunakan bandage. Kita ada banyak jenis bandage kat depan. Ada putih, ada warna apa, coklat muda. Baik. Dua-dua tu boleh guna. Apa perbezaan bandage warna ungu dan warna coklat ni, cikgu? Dia tak ada beza sangat. Dua-duanya adalah elastik. Elastik maksudnya kita boleh tarik-tarik. Cuma warna je. Warna je. Ada orang suka pakai putih, ada orang suka pakai warna coklat. Warna kulit. Okay. Okay. Kemudian salah satu lagi adalah kain yang dihadapan. Kain anduh. Ya, kain anduh. Tahu tak apa dia kain anduh? Pernah nampak tak kain anduh? Kalau murid-murid yang PBSM. Kalau murid-murid PBSM, dia tahu apa dia kain anduh. Mungkin dia tanya murid-murid kita apa kegunaan kain anduh ni, kebiasaannya. Okey, dia buka sikitlah. Okey. Apakah corak dia kain anduh ni? Okey, cuba siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa selalunya sport-sport girl atau ahli sukan ni dia lebih hebat sikit, Dania ke? Apa kata kita panggil siapa? Adik Sufi? Sufi? Silakan Sufi. Apakah bentuk kain anduh ni? Kain anduh ni? Bentuknya? Segi? Segitiga. Segitiga. Okey, jadi kalian tanya pula apakah kegunaan kain anduh, kebiasaan yang kita lazim yang kita nampak. Kalau kita tanya adik-adik Aisyah lah, boleh? Kita gunakan kain anduh untuk memberhentikan pengaliran darah. Untuk apa cikgu? Dia cakap memberhentikan pengaliran darah. Okey, adakah jawapan adik Aisyah tu betul cikgu? Ada sesiapa tak nak membantu? Kalau nak ikut yang perulan sabit merah kat sini ni ada ramai ni. Oh ya ke? Okey, tak apa. Jawapan dia tu kita simpan. Sekejap lagi kita tanya lagi sekali. Mungkin cikgu nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan kain anduh ataupun cikgu nak sambung. Saya terangkan tentang kegunaan kain anduh lah. Baik. Okey. Okay. Kain anduh kegunaannya sama je dengan bandage tadi tu. Jadi kita gunakan kain anduh untuk mengampu sebab kita tak nak bahagian cedera tu bergerak-gerak. Jadi kita gunakan kain anduh. Baik. Biasanya kalau kecederaan berkaitan dengan terselio ataupun patah ya cikgu ya. Dia kain anduh ni banyak kegunaan. Terselio, patah semua boleh. Baik. Okey. Baik cikgu, macam tadi penerangan cikgu berkenaan dengan Pricer tadi. Tak habis lagi tak kan? Tak habis lagi. Kita ada iklan sekejap. Okey. Cikgu boleh sambung? Boleh. Silakan. Sekarang, ya. Okey. E itu adalah elevation. Maksudnya kita kena naikkan bahagian yang cedera tu lebih tinggi daripada pada jantung kita. Okay. Jantung kat mana? Jantung dekat kiri. Pasti? Pasti.
Betul. Tapi gaya-gaya macam tak confident. Oh, sebab takut macam keliru. Saya mudah keliru sikit. Okey. Okey. Jadi kita tinggi bila kita baring tu, kita tinggikan daripada paras jantung kita. Jadi macam mana kita nak tinggikan? Letak bantal. Kita boleh letak bantal kat tangan. Kat manalah kawasan cedera? Kalau kat tangan kita tinggikan. Kalau kat kaki kita tinggikan. Kita letak kaki. Baik. Letak bantal untuk naikkan paras kaki kita kan. Yang penting dia adalah lebih tinggi pada jantung. Okay. Dan kemudian yang last sekali adalah R. R kat sini maksudnya refer ataupun rujuk. Rujuk. Rujuk nak rujuk kat siapa ni? Rujuk nak rujuk kat Kak Ellie ke nak rujuk kat cikgu ke? Cikgulah, cikgu lebih pakar. Nak rujuk kat saya, saya pun tak ada sijil doktor. Jadi doktorlah yang sepatutnya yang lebih pakar dalam bidang kesihatan. Betul. Jadi rujuk, kita kena rujuk kepada pakar kesihatan ataupun pengamal perubatan. Untuk untuk merawat yang seterusnya, untuk rawatan seterusnya. Baik, itu adalah yang sepatutnya lah selepas kita dah buat rawatan apa awal supaya orang kata mengelakkan sesuatu yang lebih buruk terjadi lebih besar. Jadi selepas susulannya, tindakan susulannya jumpa kepada yang lebih pakarlah. Ya. Yeah. Baik. Okey cikgu, bercerita mengenai kain anduh tadi, mungkin cikgu boleh tunjukkan sedikit bagaimana kita nak memakai kain anduh ni dengan betul. Okey, kalau kita nak memakai kain anduh ni dengan betul, ini kalau untuk mengampu. Maksudnya mengampu. Okey, saya nak buat dekat Ellie, kita kena ada penjarakan. Betul. Jadi tak boleh nak buat dekat Ellie kan. Saya terpaksa buat kat diri saya sendiri. Tak apa ke cikgu? Tak apa. Saya nak terpegang pun boleh dari jauh. Andai kata kalau siku saya terseliu. Aduh cikgu janganlah. Ataupun tangan saya terseliu, tak minta. Tak minta, minta jauh. Andai kata. Okey, baik. Jadi kita buat macam mana? Okey, kalau untuk yang untuk kes sebenar, kita kena letak kat sini. Okey. Sebab sekarang ni saya tak ada model. So saya kena jadi model sendiri. Jadi sendirilah kan? Ya. Jadi saya kena letaklah. Anggap saya letak tangan saya di sini. Okey. Okey. Ini saya ikat. Macam mana saya nak ikat? Dia boleh pusing belakang cikgu, tunjukkan cara ikatnya. Yang hujung ke hujung tu ikat. Baik. Oh. Okey, kita kena ikat macam ni. Mati cikgu. Tak apa, ini ikatan buku sila kita panggil. Okey. Jadi bila kita letak and then tangan kita di sini. Kemudian kita kemaskanlah bahagian yang belakang. Oh, senang jelah. Yeah. Dan saya difahamkan juga selain daripada itu kita kena pastikan comel. Kita kena pastikan ada sesuatu yang lebih keras diletakkan di bawah kalau, tangan kita ya, cikgu. Kalau untuk kecederaan patah ya, tapi kalau untuk terseliu tak apa. Oh, tersenyum tak apa. Sebab kita tadi kita dah balut sikit kan. Kita dah elakkan pergerakan pada bahagian cedera dan kita boleh ampu. Baik, kalau patah harus letakkan surat khabar ataupun majalah yang tebal dan keras lah ya. Betul, pandailah Ellie ni. Saya pun PBSM juga dalam baru nak mengaku. Okey, macam mana kita nak buka ni? Bagaimana cikgu? Ni tadi buka sila kan? Tarik je. Pusing pula cikgu boleh tunjuk. Tarik je. Kemudian tara. Magic tak? Okey. Jadi kesannya kalau kita tak beri bantuan awal apa kesannya cikgu? Dia boleh menyebabkan kecederaan yang lebih serius. Jadi kita nak mengelakkan kecederaan yang lebih serius. Adik-adik semua di rumah tu pun semuanya muda-muda kan. Tak payah cakap adiklah. Ellie, saya pun muda juga. Muda juga. Walaupun usianya tu nombor je. Jadi tak apa. Tapi kita mesti bila kita keluar mesti kita nak badan tubuh badan kita sihat kan? Betul. Kita boleh bergerak dengan bebas. Jadi macam mana kita nak pastikan yang kita selesa nak keluar? Jadi kita kena pastikan tubuh badan kita tidak ada kecederaan. Jadi macam mana kita nak pastikan tubuh badan kita tak ada kecederaan? Apabila berlaku kecederaan ringan seperti ini, kita kena cepat-cepatlah bertindak. Baik, cikgu dah terangkan tentang cara beri bantuan menerusi elastic bandage, kain anduh, ais. Cikgu dah beritahu awal-awal tadi sebelum kita berehat dan juga kesan jika tidak beri bantuan awal. Dan saya difahamkan juga murid-murid nak tunjukkan kreativiti mereka berkenaan dengan carta alir ni cikgu ya? Ya. Murid-murid kena bina carta alir untuk rawatan
untuk catat alih rawatan bantu awal sama ada terselius ataupun untuk lebam. Baik. Okay, jadi boleh tak kalau murid-murid semua tunjukkan? Mari kita saksikan carta alir daripada murid-murid kita, kreativiti mereka ni. Kali ini kita bagi Ellie pilih siapa yang Ellie nak. Boleh. Cikgu nak semua tunjuk sekali ke? Ataupun satu-satu? Bolehlah semua tunjuk sekali tapi Ellie pilih seorang je. Boleh? Okey, semua boleh angkat semua carta alir masing-masing. Kak Ellie tengok. Wow, hebatnya. Okey, wow, cantik, menarik sangat. Okey, Kak Ellie nak minta Harita terangkan berkenaan dengan carta alir anda. Cara mengatasi lebam dan selio. Okey. Pertama, rehatkan anggota badan yang cedera. Selepas itu, letakkan ais pada bahagian yang cedera. Kemudian, palutkan luka untuk mengenakan tekanan pada kawasan cedera. Selepas itu, tinggikan kawasan yang tercedera melebihi aras jantung. Yang terakhir, berjumpa dengan doktor untuk rawatan lanjut. Wah, hebat Harita. Terima kasih. Adakah carta alir mereka tepat sekali memenuhi apa pembelajaran ada penerokaan kita pada hari ini, cikgu? Ya, dia tepat. Walaupun dia tak menerangkan ada perkataan henti. Tapi proses dia tu adalah tepat. Okey. Kita akan berehat seketika, cikgu. Ya. Kita kembali selepas ini dengan rumusan berkenaan dengan bertindak dengan bijak topik kita hari ini. Jadi teruskan menonton Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, saya tak sabar sebenarnya tengok macam siapa yang kenal dengan ini dadu, cikgu. Tapi saya dah tiup-tiup dah, nasib baiklah nama saya tak tergolong dalam sesi menjawab soalan. Cikgu gelak, cikgu macam tak sempat nak kenakan Kak Ellie hari ini. Tak apa, lain kali cikgu. InsyaAllah. Takut, Ellie takut. Itu saya takut. Adik-adik kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Khairiyah di sini. Di mana kita tadi kita sama-sama meneroka mata pelajaran pendidikan kesihatan. Topiknya adalah bertindak dengan bijak. Cikgu dah terangkan tentang punca-punca kecederaan, cara nak menangani atau bertindak dengan cepat ataupun cara rawatan awal sekiranya berlaku kecederaan dan apakah kesan sekiranya tidak bertindak dengan cepat untuk cikgu untuk mengawal kecederaan daripada merebak. Ya, cikgu ya. Baik, dan sekarang ini kita nak rumuskan terhadap penerokaan kita secara keseluruhannya hari ini. Ya. Yeah. Apa yang ada dekat sebelah cikgu tadi tu? Ini adalah cara bantu awal untuk kecederaan lebam dan terselio yang tadi kita dah terangkan kan, PRICER. So kita tengok ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan apa yang kita perlu lakukan. Baik. Seperti mana yang ditunjukkan oleh murid-murid dalam talian kita? Dengan carta alir yang mereka lakukan, buat sendiri dengan kreativiti masing-masing, cikgu. Yeah. Jadi, apa yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhannya terhadap penerokaan kita hari ini? Nak dengar rumusan saya dulu ke nak dengar rumusan murid-murid dulu? Oh, murid-murid pun ada buat rumusan juga? Ya. Yeah. Sudah tentulah kita nak dengar rumusan murid-murid. Boleh cikgu nak minta siapa yang rumuskan dahulu, cikgu? Kalau saya macam tak ada je kalau saya pilih sebab saya tahu kekuatan dan kelemahan murid saya. Apa kata kalau Ellie yang pilih? Boleh, tak ada masalah. Kak Ellie tadi, Kak Ellie dah pilih Harita. Jadi Kak Ellie pilih Iris lah. Iris macam seronok hari ini. Dia tak banyak cakap hari ini. Ya? Adik Iris, boleh kongsikan dengan Kak Ellie rumusan ataupun apa yang Iris faham terhadap penerokaan kita hari ini? Pendapat saya, bantuan awal dapat memberi kesederaan tentang kepentingan rawatan kecemasan dan saya akan mengaplikasikan rawatan kecemasan ini dengan cara yang betul dan selamat. Wow, hebatnya. Baik, seterusnya Kak Ellie nak pilih Dania lah. Silakan Dania.
Saya dapat mengetahui cara untuk merawat kecederaan lebam dan terseliuk dengan betul. Saya juga boleh menggunakan cara-cara ini dalam aktiviti kokurikulum BBSM saya agar rakan-rakan saya yang lain juga boleh memberi bantuan awal kepada kecederaan lebam dan terseliuk. Baik, terima kasih adik Dania. Dan seterusnya, Kelly nak dengar daripada adik Bovishriya. Dalam pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui punca-punca dan gejala lebam dan terseliuk. Hari ini saya juga dapat belajar tentang cara-cara untuk merawat luka tersebut dengan mengikuti cara-cara yang diajari hari ini. Baik, okey. Cikgu, adakah cikgu puas hati dengan rumusan murid-murid pada hari ini? Ya, murid-murid telah buat rumusan secara pelbagai lah. Mengikut kefahaman, mengikut apa yang dia dapat. Jadi, dekat sini apa yang cikgu nak tekankan adalah yang cikgu boleh rumuskan adalah lebam dan terseliuh adalah satu kecederaan yang biasa dialami oleh semua orang. Bukan setakat pada orang-orang tertentu, ahli-ahli sukan, tetapi orang-orang di luar. Pada masyarakat ya, masyarakat semua. Jadi macam mana untuk kita hendak merawat lebam dan terseliuh supaya dia tidak menjadi lebih teruk. Macam yang Kak Eli ni. Dahi tu, tu tengok masih lebam lagi tu. Jadi dekat sini tadi cikgu dah ajar cara dengan menggunakan pricer, carta alih yang ini. Jadi boleh gunakan. Jadi yang penting kita ada ice. Ini adalah paling murah. Tak perlu nak bayar consultancy untuk nak tanya macam mana nak merawat, tak perlu. Semata-mata. Ya, ini semua murid boleh buat dan boleh dilakukan di rumah. Jadi murid-murid boleh jadi hero dan heroin di rumah. Ya. Tetapi seandainya kecederaan tersebut tidak baik, dan murid-murid kita kena rujuklah kepada pakar perubatan ataupun pengamal perubatan. Iaitu doktorlah. Doktor supaya dia tidak melarat dengan lebih teruk lagi. Baik, cikgu. Itu sahaja agaknya kita punya penerokaan pada hari ini yang sangat padat dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Khairia. Dan terima kasih juga murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang kerana sama-sama berkongsi ilmu juga dengan Kak Eli serta adik-adik di rumah. Harapnya segala yang dikongsikan hari ini dapat adik-adik praktikkan dan manfaatkan sekali dengan ilmu yang ada. Okay? Dan juga, apa tu cikgu? QR code. QR code ni boleh juga buat salinan, boleh scan menggunakan telefon bimbit untuk penerokaan kita pada hari ini. Dan kita sebenarnya bukannya nak habiskan ataupun nak tamatkan program kita begitu sahaja, cikgu. Sebab kita ada hiburan juga yang cikgu sendiri nak kongsikan dengan adik-adik. Nak nyanyi, nak bagi hadiah dekat adik-adik. Nak nyanyi lagu apa ni, cikgu? Kita nak nyanyi lagu yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu lebam dan terseliuh. Ini daripada lagu JJ ni kan? Cikgu, penyanyi asalnya. Silakan cikgu. Boleh saya ke sana? Silakan cikgu, boleh. Boleh cikgu? Saya standby saya punya lirik lah ya. Eli pun boleh nyanyi sekali. Saya cubalah. Tak ada masalah, lagunya mudah saja. Okay. Saya dah bersedia dah cikgu. Okey.
Didik TV KPM.